Nah, sekarang giliran Kak Made nih. Ayo Kak Made, tarik terus. Balonnya nggak pecah tuh. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Si Rijal mau main lagi. Siap. Twing. Hore. Akhirnya masuk juga. Kamade tetap aja nih gak mau kalah. Ayo coba terus Kamade. Ah, Kamade banyak gaya nih. Coba kita lihat. Bisa gak tuh masukin bolanya? Jarak segitu aja nggak bisa masukin bolanya. Malu tuh sama teman-teman. Wah, ini pelanggaran nih. Ada batu pasti nih. Ultra nih, tolong lagi ya. Masa nggak masukin aja nih. Ya nih, satu. Iya tuh, Kamade sekarang seneng banget. Wah, hebat ya. Gak masuk, gak masuk. Wah, si Baim ponakannya Kamade lagi ngapain tuh? Waduh, sepertinya dia lagi melempari burung dengan ketapel. Wah, bahaya tuh. Siapa ada, Dek? Satu. Si Baim ngelihat Kamade tuh. Waduh, Baim mau ngelempar batu ke Kamade. Hati-hati Kamade. Wih, jangan ditiru ya, teman-teman. Aduh. Siapa sih yang nembok, Dek? Aduh, Baim. Aduh, main ke teman-teman berbahaya. Sini kamu, sini. Aduh. Ya kan, adik-adik? Main ke teman-teman yang berbahaya. Bahaya. Ih, Kamade, kenapa ponakannya main ke tapel? Katanya mau mainan yang keren doang. Enggak. Itu pasti si Baim minjem tuh dari tetangga itu. Nggak mungkin ya, adik. Dinasti Tiang mainannya keren-keren. Ya kan, Baim, ya? Gitu. Udah, sini, sita. Aduh, berbahaya itu, sini. Satu lagi itu. Udah, sini, ayo. Ah, main beginian. Nggak deh. Baim, juga ada di sini. Gimana kalau Tiang buatkan ketapel yang aman? Ketapel balon namanya. Mau nggak, adek? Mau. Baim, mau? Ya sudah kalau gitu. Ayo kita buat ketapel sana, yuk. Ayo, Baim. Ayo, adek, ayo. Sekarang, ayo kita buat ketapel raksasa! Ketapel, bambu! Sekarang saatnya membuat ketapel balon ini. Pertama, kita gunakan bambu ini untuk bagian bawahnya. Lalu kita masukkan stang semeda ini. Kemudian, dua batang bambu yang sudah dipotong ini akan kita ikatkan di bagian depannya.
sudah terempel. Sekarang kita akan pasang botol air mineral. Nah, untuk botol mineral ini digunakan untuk hiasan bagian depannya sehingga terlihat seperti senjata loh. Ayo langsung kita tempel ya dengan lem. Nah, dade, sudah menempel nih. Nah. Terakhir tinggal kita ikatkan bagian penariknya yang dibuat dari bola plastik bekas. Ayo teman-teman, bantu Kak Made mengikatnya ya. Nah, jadi panas rasanya sudah jadi. Bagi-bagi tugas ya adik-adik. Kalian isi pelurunya. Balon isi air ya adik-adik. Ya. Semangat adik-adik. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Silakan isi. Nah sekarang ketapelnya tinggal kita warnai deh. Ayo Kak Made, kasih warna yang bagus ya, supaya kita lebih semangat nih mainnya nanti. Wah, lihat tuh. Teman-teman yang lain sedang sibuk meniap balon dan memasukkan air ke dalam balonnya. Ini untuk bagian pelurunya loh. Wah, sepertinya sudah ada banyak nih. Ayo, langsung kita bawa saja ke Kak Made. Setelah itu, kita main perang-perangan deh. Hoya! Nah, teman-teman. Ini dia nih, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat ketapel balon. Wah, sekarang kita lihat nih perbedaannya sebelum dan sesudah diwarnai sama Kak Made. Wih, ketapel balonnya besar sekali ya. Ini baru namanya ketapel raksasa. Tapi tidak berbahaya loh. Untuk bisa berdiri dengan tegak, kita harus menaruh ketapel ini di atas tanah. Karena itu, sebelum bermain kita harus menggali lubang dulu nih teman-teman. Nah, setelah lubangnya cukup dalam, baru deh kita masukin ketapelnya. Lihat tuh, mereka semua sudah siap dengan ketapel balonnya. Nah, sekarang saatnya kita perang balon. Ayo, isi ketapelnya dengan balon dan langsung kita lepaskan. Wah, hati-hati. Si Rijal mau melempar lagi nih. Ya, bolanya kena si Pajar tuh. Wah, tim Kak Made sekarang menang deh. Hoya, hoya. Wah, tim lawan sepertinya mau membalas tuh. Ayo Fajar, Rizky, Baim, ya semangat ya. Ayo lempari tim Kak Made dengan balon biar mereka basah-basahan. Aduh, Kak Made jadi ikutan kena deh. Serius banget ya semua mainnya. Ayo kita serang mereka lagi, jangan sampai terkena balon ya. Nah, sekarang giliran Kak Made nih. Ayo Kak Made, tarik terus. Balonnya nggak pecah tuh. Hore, Fajar berhasil mengenai tim Kak Made. Wah, Fajar senang sekali tuh. Wih, permainannya masih terus berlanjut loh. Wah, benar-benar mengasihkan sekali ya main ketapel balon ini. Kita semua sampai lupa waktu deh. Untung aja ada Kak Made yang sudah membuatkan semua mainan yang menyenangkan ini untuk kita. Wah, seru banget ya teman-teman. Serius banget ya semua mainnya. Ayo, yang semangat ya. Jangan sampai ada yang mau kalah ya teman-teman.